بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man rahmahu ulum syidarin amin. Bayanu layali wal ayyamil fadilati. Ini penjelasan tentang malam-malam dan hari-hari yang utama. Wal ayyamu qad sabaqa dzikruha. Hari-hari sungguh telah berlalu oleh sebutannya. Ammal layali, adapun malam-malam yang utama, fa khamsa asyarata, maka yaitu ada 15 malam. Wahya, dan dia itu adalah malam yang mulia, autarul asyril akhiri min Ramadan, ganjil-ganjil 10 yang akhir daripada bulan Ramadhan. 21, 23, 25, 27, 29. Usahakan kita jangan sampai banyakkan tidur daripada melek. Bahkan kalau bisa begadang 10 terakhir. Rombulan Ramadan sendiri aja di rumah. Kita di Al Isra itu tanggal 27 rame-rame itu begadang di rumah. Kalau mau ikut boleh, silakan. Tanggal malam tanggal 27 Ramadan. Iya, begadang rame-rame itu. Mau bawa bantal boleh. Nah, kalau yang sisa malamnya di rumah deh, jangan sampai kita di malam 10 terakhir banyakkan tidur daripada melek. Jangan. Kenapa? Nabi saja yang dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau enggak tidur di malam 10 malam terakhir Ramadan. Bagaimana kita? Nabi Ma'asum. Nabi Ma'asum. Masya Allah. Kita nih yang banyak dosanya 10 terakhir. Wa lailatu sabi'a asyara min Ramadan, dan malam 17 daripada bulan Ramadan. Fa iya Lailatun sabi'atun yaumal furqan, maka dia itu adalah malam yang bercahaya di hari Furqan, hari pembeda bainal haq wal batin. Ya. Malam tanggal 17. Kita suka mengadakan malam tanggal 17 malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Kunut lain lagi. Malam. Iya. Malam 15 dia. Nuzulul Quran malam 17. Yaumal taqal jam'ani fi ikanat waqat badrin. Itu adalah hari bertemu dua pasukan. Padanya ada pada waktu itu ada terjadi perang Badar. Jadi perang Badar terjadi pada tanggal 17. Iya. Ramadan. Wa ammal layali al-akharu, adapun malam-malam yang lainnya, fa awwalu lailatin minal muharrami, maka yaitu awal malam daripada bulan Muharram. Ya, awal bulan Muharram. Itu malam mulia. Ya, itu malam mulia.
Pondok pesantren kita Al-Isroq itu diresmikannya malam bulan Muharram. Ya. Kita resmikan itu malam bulan Muharram. Mencari berkah. Walailatu Asyura dan malam Asyura. Nah, malam Asyura bulan Muharram Asyura. Wa awwalu ya, Asyura ada Asyura. Ada tasu'a ya. Wa awalu lailatin min rajab, awal malam dari bulan Rajab. Ya, awal malam bulan Rajab itu al malam mulia. Ya, mau datang Ramadan. Wa lailatun nisfi minhu dan malam setengah daripada bulan Rajab. Setengah Rajab. Kita bilang apa setengah Rajab? Ya, setengah Rajab jarang. Kita bukan enggak ada istilah kita. Setengah Rajab. Adanya nisfu Sya'ban kita biasanya. Wa lailatu sab'in wa isrina minhu dan malam 27. Ya, bulan Rajab. 27 bulan Rajab, Isra Mi'raj. Wa hiya lailatul Mi'raj. Itu malam Mi'raj. Itu malam mulia. Wa fiha dan pada malam 27 Rajab itu ada salatun ma'suratun. Ada salat ma'surat kata Imam Ghazali. Ini ulama kita madhab Syafi'i berbeda pendapat. Silakan bagi yang mau ngerjain silakan. Yang enggak mau ngerjain jangan menghina yang ngerjain. Karena yang ngerjain orang mulia siapa? Imam Ghazali. Salat yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama lain menentang ini. Tapi kalau saya berpendirian, siapa yang mau sembahyang silakan. Yang kagak mau sembahyang jangan mencela yang sembahyang. Dulu ngaji sama guru saya Kiai Syafi Hazami, beliau pesan begitu. Ya. Siapa yang mau sembahyang silakan. Yang enggak mau sembahyang jangan mencela yang sembahyang. Kenapa? Karena yang ngerjain orang mulia. Imam Ghazali. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Kalau beliau orang yang dimurkai oleh Allah, saya yakin kitabnya udah diludes. Namanya enggak berkibar sampai sekarang. Siapa lagi? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di kitabnya pun ada. Jadi silakan aja, yang mau ngerjain silakan, yang enggak mau ngerjain jangan mencela yang ngerjain. Faqad qala an-nabiy, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil amili fi hadhihi lailati hasanatu mi'ati sanatin, bagi orang yang mengamalkan pada ini malam mendapati kebaikan-kebaikan 100 tahun. Masya Allah. Jadi yang ngerjain ini, malam 27 Rajab dia sembahyang dapat pahala kebaikan-kebaikan 100 tahun. Masya Allah. Umur kita aja belum sampai 100 tahun. Faman sholla fiha isnai asyrata rakaatan, maka siapa yang sholat padanya 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin, dia baca pada setiap rakaat, jadi setiap rakaat bacaannya Fatihatul Kitabi surah Al-Fatihah wa surah Taqab surah Qab, surah Fatihah sama surah Qab 12 rakaat. Kalau enggak hafal boleh baca. Enggak hafal boleh baca. Yatashahadu fi kulli rak'ataini, dia bertasyahud pada setiap dua rakaat.
dua rakaat tasyahud. Wa yusallimu fi akhiri inna, dan dia salam pada akhirnya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marratin, 100 kali. Ini habis istighfar nih. Habis sebelum istighfar ya. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali. Wa yastaghfiru mi'ata marratin, dan istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 100 kali. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marratin, dan dia selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh begitu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad juga boleh aja, boleh begitu. Wa yad'u li nafsihi, dan dia doa untuk dirinya sendiri. Masya'a min amri dunya wa akhiratihi, apa yang kehendaki daripada perkara urusan dunia dan akhiratnya. Siang-siangnya wa yusbihu shaiman, siang-siangnya puasa. Masya'Allah. Di pagi hari masuk dia puasa. Masya'Allah. Kenyang nih kalau ini. Kenyang. Kenyang ibadah. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, yastajibu lahu du'a'ahu kullahu, Allah ijabakan untuknya doanya seluruhnya. Illa ayyakuna fi maksiatin, kecuali bahwa dia berada dalam kemaksiatan. Maksiat enggak diterima. Ya, mau mengerjain boleh, silakan. Wa amma lailatul nisfi min sya'bana, dan adapun malam nisfu sya'ban, fa fiha mi'atu raka'atin, maka itu ada 100 raka'at. Kalau tadi malam ya Mi'raj 27 Rajab sembahyangnya 12 rakaat. Setiap rakaat bacanya Fatihah sama surah Qaf. Zikirannya subhanallah. Ntar udah rapi semua nih. Rapi semuanya zikirannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Lalu astaghfirullahalazim 100 kali. Salawat kepada Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. 100 kali, dan berdoa untuk urusan dunia dan akhiratnya. Pagi-paginya, siang harinya puasa. Masyaallah. Boleh sekali-sekali kita kerjain. Ah, adapun malam nisfu Sya'ban, maka fafiyah padanya mi'atu rakaatin, ada 100 rakaat. Fi kulli rakaatin Fatihatul Kitabi, pada setiap rakaat baca surah Al-Fatihah. Wa suratul Ikhlasi qul huwallahu ahad asyra' marratin, 10 kali. Jadi setiap rakaat bacanya Fatihah sama qul huwallahu ahad 10 kali. Setiap rakaat Fatihah sama 10 qul huwallahu ahad. Masyaallah. Udah pernah belum kira-kira? Belum. Hah? Sekali-sekali kerjain. Iya, sekali-sekali. Sekali aja kerjain. Daripada kagak sama sekali. Ya, ada ikutannya. Ya. Walaupun memang dalam mazhab kita berbeda pendapat.
kalau ulama fikih itu enggak setuju dengan ini. Kalau ulama tasawuf, iya, kerjain. Wa yusta'abu, dan disunahkan al khususi atas khusus, ihya'u lailatain idain, menghidupkan dua malam id. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, man ahya lailatain idain, siapa saja yang menghidupkan dua malam id, Idul Fitri, Idul Adha, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, maka hatinya tidak mati pada hari, ya, mati hati-hati yang lain. Wa akhiru lailatin min Dzulhijjati, dan akhir malam daripada bulan Dzulhijjah. Akhir malam bulan Dzulhijjah, wa fiha fadlun azimun, padanya terdapat keutamaan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.